99 bottles of age-appropriate beverage on the wall. 52 bottles of age-appropriate beverage on the wall. Why don't we play a game? Oh, every space is taken! Honey, stop! Wait here a second! Can't we just go into the mall with Dad and then you can find a space on your own? No, we're a family, which means we do our suffering together. Come on, guys, it's still a fun family day out. Let's turn those frowns upside down. Good enough. Abracadabra! Hey, you're not allowed to do that! It wasn't me! Yeah, it was. Oh my gosh! Are you okay? What do you think? It's not. It's a parking lot. Let's go! More parking coming soon. Dad! Sorry, I needed to see if it had opened yet. Massive sandwich! Darn you giant pictures of things I want! Aku akan bangun jika alarmnya bunyi. Tapi kau sudah menekan tombol sunyi. Itu 5 menit yang lalu. Itu 1 jam yang lalu. Tombol sunyi muncul lebih cepat daripada waktu biasa. Aku baru menemukan posisi yang sangat nyaman. Kau tampak seperti baru jatuh dari lantai 7. Ayolah, hanya beberapa menit. Tidak, kita sudah terlambat. Lihat. Baiklah, kita perlu alasan yang bagus. Sesuatu yang memalukan agar busnya tak mau mendengarnya. Seperti, maaf bu, Darwin memakan taku busuk. Lalu... Tidak, apa kau lupakan perkataan Bu Simian? Dan jika kau terlambat lagi, aku terpaksa harus... Yang aku ingat adalah aku tak pernah sadar bahwa di atas kepalanya ada gunung Fuji. Dia bilang... Jika kau terlambat lagi, maka terpaksa aku harus mengeluarkan kalian berdua. Kalian mengerti? Dikeluarkan! Baik, kita punya waktu berapa lama? Baik, terima kasih. Apa? Bukan maksudku seperti apa. Apa? Apa? Apa ini? Jus kerang dan tomat. Dengan keadaan dalam bis, sehingga dia bersikap sedikit aneh dan canggung. Oh. Ini hal paling menyedihkan. Usaha pemalsuan yang pernah aku lihat selama 300 tahun sebagai guru. Dan aku telah mengajar sejak zaman batu. Pemalsuan? Darah dagingku sendiri dituduh memalsukan? Apa artinya? Memasukkan tanda tanganmu. Oh, kau harus tanda tangan untuk kartu skor. Saat aku merasa suram, pura-pura bahagia sampai aku menyadari aku memang bahagia. Bukannya kau cuma makan chili dog? Chili dog itu tahap yang sangat penting. Tapi intinya kau harus bangkit dan kembali menjalankan hidupmu. Kalau kalian sembunyi supaya aku bangun secara teknis,